Halo semuanya, selamat datang lagi di channelku. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat kelas 7. Nah, bilangan bulat itu dibagi menjadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif dimulai dari angka minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. So, langsung saja ke contoh pengurangan bilangan bulat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh pengurangan bilangan bulat. Ini gampang banget. Yang pertama misalnya 8 kurangi 3, 5. 12 kurangi 6, 6. 30 kurangi 15, 15. 21 kurangi 10, 11. 20 kurangi 25, berarti minus 5. Kalau kalian bingung yang ini, kalian bisa lihat contoh di penjumlahan bilangan bulat di video sebelumnya. Untuk linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada 2 dikurangi 6. Emang bisa 2 dikurangi 6? Bisa. Nah, di sini kan yang paling besar itu angka 6 ya. Berarti hasilnya negatif. 2 dikurangi 6 berapa sih? Berarti 2 kurangi 6. Ini artinya 6 dikurangi 2 minus 4. 20 dengan 40 lebih besar 40, berarti hasilnya juga negatif. 40 kurangi 20, 20. Ini sama, 20 dikurangi 35, minus 35 lebih besar, berarti hasilnya di sini minus. 35 kurangi 20, 15. Berarti 20 kurangi 35 hasilnya minus 15. 20 dikurangi 21, berarti ini yang lebih besar kan 21, hasilnya berarti minus. 21 kurangi 20, minus 1. 20 dikurangi 25, minus 25 lebih gede, berarti minus. 25 kurangi 20, 5. 30 dikurangi 42, ini yang lebih besar, berarti hasilnya minus. 42 dikurangi 30, 12. Gampang kan? Selanjutnya kita ke contoh pengurangan bilangan bulat bentuk lainnya. Misalnya contoh yang pertama, 20 dikurangi dalam kurung minus 30. Lah gimana sih? Kurang-kurang, minus-minus. Nah, gampang. Kalau minus ketemu minus, jadinya plus. Ingat, minus ketemu minus jadinya plus. Kalau plus ketemu minus atau minus ketemu plus jadinya minus. Jadi minus ketemu minus jadinya plus, berarti 20 tambah 30 50. Contoh yang nomor 2, 10 dikurangi dalam kurung minus 15. Minus ketemu minus jadinya plus. 10 tambah 15 sama dengan 25. Contoh yang nomor 3, 5 minus dalam kurung minus 10. Minus ketemu minus jadinya plus. 5 tambah 10 jadinya 15. Contoh yang keempat, 10 dikurangi dalam kurung minus 25. Minus ketemu minus jadinya plus. 10 plus 25 jadinya 35. Gampang kan buat diingat? Pahami konsepnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh yang pertama, minus 9 ditambah dalam kurung minus 7. Ini plus ketemu minus jadinya minus. Ini artinya minus 9 dikurangi 7, berarti hasilnya minus 9 tambah 7, 16. Contoh yang nomor 2, minus 10 ditambah minus 5.
plus ketemu minus jadinya minus. Berarti minus 10 dikurangi 5 minus 15. Minus 25 ditambah minus 35. Plus ketemu minus jadinya minus. Berarti minus 25 minus 35 jadinya minus 60. Minus 15 tambah dalam kurung minus 20 berarti sama dengan minus 15 dikurangi 20. Minus 15 dikurangi 20 jadinya minus 35. Atau kalian bisa juga seperti ini. Minus 9 tambah minus 7 berarti sama dengan, karena minus tambah dengan minus, minus 9 tambah 7, 16. Kalau yang ini sama dengan minus 10 tambah 5, 15. Yang ini juga bisa. Minus 25 tambah dalam kurung minus 35. Minus 25 tambah 35, 60. Yang terakhir, minus 15 tambah minus 20. Berarti hasilnya minus 15 tambah 20, 35. Oke, contoh soal yang selanjutnya. Ini agak beda dengan yang sebelumnya. Contoh yang pertama, minus 9 dikurangi dalam kurung minus 7. Ingat, minus ketemu minus jadinya plus. Minus 9 dikurangi 7, berarti kan yang lebih besar 9. Berarti hasilnya minus 9 dikurangi 7, 2. Jadi hasilnya minus 2. Contoh yang nomor 2, minus 10 dikurangi minus 5. Minus 10 min ketemu min jadinya plus. Berarti minus 10 ditambah 5. Yang lebih besar kan minus 10-nya, berarti hasilnya minus. 10 dikurangi 5, 5. Yang di sini minus 25 minus dalam kurung minus 35. Berarti minus ketemu minus plus. Berarti hutang 25, berarti minus 25 plus 35. Hasilnya adalah, yang lebih besar adalah 35. Berarti hasilnya adalah plus. 35 kurangi 25, hasilnya 10. Contoh berikutnya, minus 15 dikurangi dalam kurung minus 20. Minus ketemu minus sama dengan plus. Minus 15 plus 20. Yang angka yang lebih besar adalah 20. Berarti hasilnya di sini plus. 20 kurangi 15 sama dengan 5.